Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Pika. Salam sayur. Di kesempatan hari ini kami akan tes belanja hanya membawa uang 100.000. Apakah bisa mendapatkan beberapa barang dengan harga yang sangat murah atau hanya mendapatkan satu barang? Penasaran, mari kita langsung saja belanja. Oke. Dinten sawi. Sira 5 4. Oh. Gombe iki lho iki. Oh, setengah. 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 Dalam 5. 5. Tidak boleh minum setengah. Kuwi nang kene. Dia beda. Iki 6 setengah. Nggih. 5 5 nomer gak lek. Dari yang parang. Jadi kurangin titik-titik toh. Pas mana sebenarnya? Lah 5 kinta kurang. Wah. Ya 500. Tong tengah. Sudah, tapi nih. Kali mau. Kali. Kali. Oh. Total aku nang ngelor tapi. Jumbo biru. Lah kae Mas, kae 2000 ra apa-apa kae. Sing gede oleh. Belum ya. Ah, telu kae. Si bo. Iki 2000. Oh, 2000 oleh. Mas. Belum? Petang 10 kilo. 80 kilo. Oh nggih, piye nggih? Kuwi telu ya, Pak ya. 3 nggih. Enggak mumpet sik. Nggih. Timunmu pira, Pak? Mas. Timun 2000, Mas. Pak meni sawe? Iya, lah ini. 12.50. BR. Nemen ra? Nemen ra? Ya jenenge BR ya. Timunmu sing murah bener ini. Timun 1000. Heeh, BR. Iki 1000. Sing kuwi lho, sing gelem aku lara dituku Mas. Ya dituku. Berang kilo 15. Oh wis. Terna ya. Tendi. Pang, priwis roh ya. Oh iya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sudah sampai rumah barusan. Ini sudah dibongkar. Sekarang mari kita review harga-harganya, mulai dari barangnya apa saja, berapa kilo, per kilonya berapa. Yang pertama mentimun. Ini tadi harganya 1000. Saya beli 2, yang satu 15 kilo, yang satunya 20 kilo. Berarti 35 kilo, uangnya 35.000. Terus jagung. Jagung ini tadi harganya 3.000-an. Perbungkus saya ambil 5, berarti 15. Berarti 50 uangnya. Terus ini laos 1 kilo 8.000. 58. Terus ini wortel. Wortel ini tadi cuman 3 kilo setengah. Per kilonya 2 setengah. Berarti 7 setengah. 7 setengah ditambah 58. 60 7 setengah. 60 5 setengah. Ini wortelnya. Kemudian pre 10.000, ini 1 kiloan per ikat, berarti 6 5 10 75. 75 ini tadi seledri 6.000 sekiloan, 75 800. Nah, ini yang spesial ini. Ini tadi sawi awalnya diberi harga 2.000 per ikat. Satu ikat ini isinya 6 ikat, 6 unting. Ini harganya awalnya 2.000. Saya beli 3. Saya bayar 6.000. Lah, setelah itu harganya diturunin lagi per ikat hitam ini cuma 1.500. Jadi saya bayar 6.000 dikasih 4. Sangat fantastis lah ini. Besok kalau dijual satu ikatnya saja 1.000, itu sudah mendapat laba lumayan. Nah, ini 6. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 4 24. 24 modalnya cuman 6.000. 18.000 untungnya. Itu kalau dijual 1.000-an, biasanya 5.003. Sudah. Anda hitung sendiri. Itu tadi ya. Sisanya buat bensin. Berarti dengan uang 100.000 kita sudah bisa mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 item. Kenapa saya enggak belanja yang lain seperti kubis dan besai? Karena di rumah masih ada ya. Nah, itu tadi teman-teman. Bagi teman-teman sayur yang di daerahnya harganya nggak sama atau mungkin lebih mahal, lebih sulit mencarinya, silakan komen di daerah kalian harganya untuk hari ini berapa. Kalau mungkin minat, loh di situ kok murah sekali, saya mau ambil di sana, monggo silakan komen. Nanti kalau cek Facebooknya Vikan ada rumai, add inbox alamat boleh, nanti kesini bawa mobil, bawa sawi satu truk bisa, murah-murah. Timun juga murah. Tadi malah timun itu ada yang super, ini kan agak kecil ya, ini kan namanya timun yang kecil itu 1.000,
Kalau yang super, yang besar, yang A itu cuman 1250, 250. Hanya selisih 5000 per 20 kilonya. Saya kenapa pilih yang ini? Kalau yang ini nanti saya bungkusin sekiloan, jual 2000 itu sudah sangat murah. Orang-orang, "Ah, murah sekali." Sedangkan di penjual sayur keliling itu ya biasanya isi 3, isi pokoknya enggak ada 1 kilo itu juga 2000. Sedangkan ini dengan harga yang sama bisa jual dengan barang yang lebih banyak. Paham ya? Itu. Terus tadi harga yang lain apa ya? Gobes 2000. Kemudian bonces 4,5. Yang selainnya yes, boleh teman-teman menambahi harga-harga untuk hari ini di komen-komen. Ya, yes, cukup sekian, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman saya doakan semoga yang mempunyai usaha yang sama di kehidupan sayur, entah sayur keliling, sayur di pasar, sayur rumahan, seperti itu. Di rumah saya juga menjual sayur. Semoga diberi kelancaran, rezekinya barokah. Bagi yang sudah menikah, semoga diberi anak rezeki yang barokah. Dan bagi yang sudah menikah belum punya anak, semoga cepat dikaruniai anak. Bagi yang belum menikah, semoga cepat dipertemukan jodohnya. Dan bagi yang sakit, segera diberi kesembuhan. Dan semoga virus corona yang melanda negara kita Indonesia tercinta ini segera dihapuskan dan diganti dengan kehidupan yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Salam sayur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.